Shalom dan selamat pagi buat seluruh jemaat Tuhan dimanapun berada. Sebelum kita memulaikan kebaktian online kita, mari kita mempersiapkan hati kita dalam doa senyap. Mari kita berdoa. Dalam nama Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, turunlah kiranya anugerah dan sejahtera daripada Allah Bapa kita dan Tuhan Yesus Kristus. Amin. Thank you.
Mari kita masuk dalam doa pengampunan. Allah Bapa yang Maha Kudus dan Maha Pengasih, terima kasih ya Tuhan untuk kasih penyertaan-Mu dalam hidup kami sehingga kami dapat memuji, memuliakan nama-Mu pada hari ini Tuhan. Dan saat ini Tuhan, dengan penuh kerendahan hati, kami mau datang di hadapan-Mu Tuhan. Kami mau mengakui bahwa kami telah berdosa kepada-Mu dengan pemikiran kami, perkataan kami, perbuatan kami, dan hati kami selalu terdapat banyak dosa dan kesalahan. Kami selalu tidak mengasihi Engkau dengan sepenuh hati dan kekuatan kami. Kami selalu menyia-nyiakan berkat-berkat-Mu, dan kami selalu tidak melakukan firman-Mu, dan kami selalu menyusahkan Roh Kudus-Mu dengan melupakan kasih-Mu ya Tuhan. Ampunilah dan sucikanlah segala dosa-dosa kami demi rahmat-Mu dan kemurahan-Mu di dalam Kristus Yesus. Perbaharuilah hati kami di dalam anugerah dan kekuatan demi Roh-Mu yang kudus, dan jadikanlah kami pribadi yang menyenangkan-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih Tuhan Yesus. Inilah doa pengampunan kami yang kami satukan hanya dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Pembacaan Alkitab kita terdapat di dalam surat 1 Yohanes pasal 4 ayat yang ke-7 sampai ayat yang ke-21. Tajuk besar di atas, Allah adalah kasih. Ayat 7, saudara-saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi, sebab kasih itu berasal dari Allah. Dan setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah dan mengenal Allah. Barang siapa tidak mengasihi, ia tidak mengenal Allah, sebab Allah adalah kasih. Dalam hal inilah kasih Allah dinyatakan di tengah-tengah kita, yaitu bahwa Allah telah mengutus anaknya yang tunggal ke dalam dunia, supaya kita hidup olehnya. Inilah kasih itu, bukan kita yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah yang telah mengasihi kita, dan yang telah mengutus anaknya sebagai pendamai bagi dosa-dosa kita. Saudara-saudaraku yang kekasih, jikalau Allah sedemikian mengasihi kita, maka haruslah kita juga saling mengasihi. Tidak ada seorang pun yang pernah melihat Allah. Jika kita saling mengasihi, Allah tetap di dalam kita dan kasih-Nya sempurna di dalam kita. Demikianlah kita ketahui bahwa kita tetap berada di dalam Allah dan Dia di dalam kita. Ia telah mengaruniakan kita mendapat bagian dalam Roh-Nya. Dan kami telah melihat dan bersaksi bahwa Bapa telah mengutus anaknya menjadi juru selamat dunia. Barang siapa mengaku bahwa Yesus adalah anak Allah, Allah tetap berada di dalam dia dan dia di dalam Allah. Kita telah mengenal dan telah percaya akan kasih Allah kepada kita. Allah adalah kasih, dan barang siapa tetap berada di dalam kasih, ia tetap berada di dalam Allah dan Allah di dalam dia. Dalam hal inilah kasih Allah sempurna di dalam kita, yaitu kalau kita mempunyai keberanian percaya pada hari penghakiman, karena sama seperti dia, kita juga ada di dalam dunia ini. Di dalam kasih tidak ada ketakutan, kasih yang sempurna melenyapkan ketakutan, sebab ketakutan mengandung hukuman, dan barang siapa takut, ia tidak sempurna di dalam kasih. Kita mengasihi karena Allah lebih dahulu mengasihi kita. Jikalau seorang berkata, aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya, maka ia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ayat 21, ayat yang terakhir. Dan perintah ini kita terima dari dia, barang siapa mengasihi Allah, ia harus juga mengasihi saudaranya. Demikian firman Tuhan. Kita masuk di dalam pengakuan iman rasuli. 1, 2, mulai. Aku percaya kepada Allah, Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, anaknya yang tunggal Tuhan kita,
yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak dara Maria, yang menderita sengsara di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalib, mati, dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, pada hari yang ketiga, bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah, Bapa yang Maha Kuasa, dan dari sana Ia akan datang untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, Gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan tubuh, dan hidup yang kekal. Amin. Selalu jadikan ku Allah.
Shalom dan selamat hari Minggu pada sidang jemaat sekalian. Kita bersyukur kepada Tuhan karena kasih dan anugerah-Nya. Kita dapat terus menikmati berkat Tuhan melalui kehidupan yang berkecukupan setiap hari. Kita tahu kita masih lagi dikenakan perintah kawalan pergerakan atau PKP yang menyebabkan kita tidak dapat berkumpul di gedung gereja. Dan kita bersyukur karena pihak pemerintah telah memberikan kelonggaran kepada kita untuk mengadakan kebaktian hari Minggu di gereja bermula 12 Februari. Tapi saya percaya banyak di antara kita yang belum siap untuk membuka gereja untuk adakan kebaktian fisikal bersama-sama. Sidang jemaat sekalian, hari ini tanggal 14 Februari 2021. Banyak orang mengingatinya, termasuk kita sendiri, sebagai hari Valentine's. Dan menyambutnya dengan pasangan masing-masing dengan memberi message, bunga, hadiah, dan sebagainya sebagai tanda kasih kepada pasangan. Jadi walaupun penyakit COVID-19 masih berlaku sampai sekarang, itu tidak menghalang orang untuk menyambut hari ini ataupun hari Valentine's ini. Nah, siapa sebenarnya Valentine's? Dari mana tradisi ini berasal? Berbagai sumber ataupun versi menceritakan tentang sejarah hari Valentine's. Nah, menurut cerita hari Valentine's versi gereja, cerita hari Valentine's ini berkaitan dengan seorang biarawan pada zaman kerajaan Romawi sekitar tahun 270 Masehi. Menurut versi cerita ini, pada waktu itu Kaisar Romawi yang bernama Claudius II mengeluarkan perintah untuk melarang pernikahan pasangan muda-mudi. Alasannya karena pada waktu itu negara sedang diserang oleh banyak musuh, baik dari dalam maupun dari luar negeri, sehingga negara banyak memerlukan tentara muda untuk berperang mempertahankan negara. Banyak pasangan muda yang sebelumnya sudah siap menikah akhirnya menjadi kecewa. Akhirnya ada seorang biarawan yang sangat baik hati bernama Valentinus bersimpati kepada pasangan muda ini.
Lalu dengan secara diam-diam Valentinus menikahkan mereka. Tetapi apabila tindakan Valentinus ini diketahui oleh Maharaja Claudius, dia memerintahkan Valentinus ditangkap, dipenjarakan, dan dibunuh. Menurut legenda, kepala penjara itu mempunyai seorang anak perempuan yang buta, yang kemudian disembuhkan oleh Valentinus ketika dia masih di dalam penjara. Sebelum Valentinus menjalani hukuman mati, pada 14 Februari, ia sempat menulis surat selamat jalan kepada anak perempuan buta yang telah disembuhkannya itu. Dalam isi suratnya, Valentinus mengakhirinya dengan ucapan "From your Valentine." Kalimat tersebut masih terkenal sehingga kini. Apakah kisah ini benar-benar nyata terjadi atau tidak? Kenyataannya, kisah ini telah menyentuh hati banyak orang. Dari kisah hari Valentine ini, ada satu pertanyaan untuk kita renungkan bersama, yaitu, adakah karena Valentine's kita mengasihi? Firman Tuhan pada hari ini juga berbicara tentang kasih. Yohanes menulis firman Tuhan ini sebagai surat penggembalaan kepada beberapa jemaat bukan Yahudi, supaya mereka terus hidup dalam kasih Allah. Ada beberapa pelajaran penting dari firman Tuhan ini. Pertama, Allah adalah sumber kasih. Pasal 4 ayat 1 hingga 6, Yohanes memperingatkan jemaat supaya menolak guru-guru palsu yang memutarbalikkan kebenaran. Di ayat seterusnya, Yohanes mengajak jemaat terus hidup dalam kasih Allah. Yohanes memulakan bicaranya dengan sapaan yang lembut, yaitu "Saudara-saudaraku yang kekasih." Dan seterusnya, mengajak jemaat mengasihi satu sama lain, karena kasih berasal dari Allah. Yohanes juga menegaskan bahwa orang yang mengasihi adalah anak Allah, dan ia mengenal Allah. Ini menunjukkan kepentingan tindakan mengasihi ditunjukkan sebagai bukti jemaat adalah anak Allah dan mengenal Allah. Sebaliknya, jemaat yang tidak mengasihi, Yohanes mengatakan, ia tidak mengenal Allah karena Allah itu kasih. Memang benarlah kalau kita tidak mengenal, maka kita tidak akan mengasihi seseorang, apalagi kepada Allah. Yang kedua, Allah menunjukkan kasih-Nya. Allah bukan saja sumber kasih, tapi juga menunjukkan kasih-Nya kepada umat manusia. Allah menunjukkan kasih-Nya
kepada umat manusia dengan mengutus anaknya yang tunggal, yaitu Yesus, ke dalam dunia supaya melalui anaknya manusia beroleh hidup sejati dan kekal. Yesus adalah teladan kita tentang apa artinya mengasihi. Semua yang Yesus lakukan dalam kehidupan dan kematiannya adalah tindakan kasih yang paling tinggi. Yang ketiga, Allah adalah kasih yang sejati. Yohanes menegaskan tentang kasih sejati, yaitu bukan manusia yang telah mengasihi Allah, tetapi Allah lah yang telah mengasihi manusia dan telah mengutus anaknya, Yesus, sebagai korban perdamaian untuk dosa-dosa manusia. Dapat dikatakan bahwa kasih menjelaskan, yang pertama, mengapa Allah menciptakan? Karena Dia mengasihi. Dia menciptakan manusia untuk dikasihi. Kedua, mengapa Allah peduli? Karena Dia mengasihi mereka. Allah peduli kepada orang-orang berdosa. Ketiga, mengapa kita bebas memilih? Karena Allah menginginkan respon kasih dari kita. Keempat, mengapa Kristus mati? Kasihnya bagi kita menyebabkan Dia memberikan jalan penyelesaian untuk masalah dosa. Dan kelima, mengapa kita menerima hidup kekal? Kasih Allah selamanya menyatakan diri kepada kita. Keempat, hidup bersatu dengan Allah. Yohanes mengatakan bahwa karena Allah telah mengaruniakan Roh-Nya, maka jemaat hidup bersatu dengan Allah, dan Allah hidup bersatu dengan jemaat-Nya. Ketika kita menjadi orang Kristen, kita menerima Roh Kudus. Kehadiran Allah dalam hidup kita adalah bukti bahwa kita memang miliknya. Kelima, keberanian pada hari penghakiman. Pada hari penghakiman adalah saat ketika semua orang akan tampil di hadapan Kristus dan bertanggung jawab atas semua perbuatan masing-masing. Bersama Allah yang hidup di dalam orang percaya melalui Kristus, tidak ada alasan bagi kita untuk takut terhadap hari penghakiman, karena kita telah diselamatkan dari hukuman. Sebaliknya, kita dapat menantikan hari penghakiman itu karena hari itu akan berarti akhir dari dosa dan awal dari suatu hubungan muka dengan muka
bersama Tuhan Yesus. Yang keenam, dalam kasih Allah tiada ketakutan. Yohanes memberikan kata-kata semangat dengan mengatakan, orang yang menikmati kasih Allah tidak mengenal perasaan takut, kerana kasih yang sempurna melenyapkan segala perasaan takut. Dengan demikian, orang yang takut belum mengenal kasih yang sempurna. Dalam masa wabak penyakit COVID-19 ini yang menyebabkan kita semua rasa takut dengan kata-kata semangat daripada Yohanes ini, kiranya memberikan kita keberanian dalam menghadapi wabak yang berbahaya ini. Sidang jemaat sekalian, hari ataupun kisah hari Valentine mengingatkan kita kembali tentang kebaikan hati seseorang yang rela mati bagi kepentingan orang lain. Tetapi apakah kisah hari Valentine ini membuatkan kita mengasihi? Mungkin ya, mungkin tidak. Yang pasti, kisah kasih Valentinus tidak dapat dibandingkan dengan kasih Allah kepada manusia. Jika kematian Valentinus bukan karena kerelaannya atau kemauannya, tetapi kematian Yesus pula adalah karena kerelaannya, kemauannya. Pengorbanan Yesus mati di kayu salib untuk keselamatan manusia menunjukkan kasih Allah yang begitu besar sekali. Benar, hari Valentine bukanlah hari keagamaan dan bukan juga hari suci bagi agama Kristen. Ketika masyarakat dunia memperingati dan merayakan hari Valentine dengan cara mereka masing-masing, kita orang percaya harus memancarkan kehidupan Yesus kepada sesama kita, tidak hanya pada hari Valentine, tetapi setiap hari, seperti yang telah Yesus ajarkan. Jadi, sesuai dengan tema firman Tuhan pada hari ini, yaitu karena Allah kita mengasihi, marilah kita mengasihi sesama kita karena Allah telah mengasihi kita. Amin firman Tuhan. Tuhan memberkati kita.
Engkau izinkan sesuatu terjadi. Ku percaya semua untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktuku, ku percaya kuasamu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik, walau kadang tak mudah dimengerti. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Lewati cobaan, ku tetap percaya waktu Tuhan pasti yang terbaik. Waktu Tuhan pasti yang terbaik. Bapa kami yang di sorga, kami bersyukur kepadamu karena penyertaanmu kami dapat melaksanakan kebaktian online pada hari ini. Kiranya Tuhan terus menyertai dan memimpin pelayanan kami ini pada masa-masa yang akan mendatang. Kami juga mau berdoa untuk semua pelayanan gereja, khususnya sepanjang PKP ini berlangsung, agar tetap berjalan dengan baik, dengan mematuhi SOP yang ditetapkan oleh kerajaan. Kami mohon pertolongan Tuhan agar semua pelayanan gereja, termasuk misi kebajikan, terlaksana sesuai dengan pertolongan Tuhan. Bapa kami yang di sorga, kami juga berdoa untuk kesehatan, pekerjaan, dan persekolahan anak-anak jemaat, serta segala rencana hidup kami semua dalam pemeliharaan Tuhan. Khususnya dalam waktu kami masih berhadapan dengan wabak pandemi COVID-19 ini, dengan kasih dan belas kasihan Tuhan, kami semua terlindung dari wabak ini. Ya Bapa di surga, kami juga terus berdoa agar para pemimpin negara, petugas-petugas barisan harapan, dan semua rakyat bekerja sama memutuskan rantaian COVID-19. Dengan pertolonganmu, kerjasama ini dapat direalisasikan dan menampakkan hasil daripadanya. Ya Bapa di surga, kami juga terus berdoa
untuk program vaksinasi COVID-19 di seluruh dunia, termasuk di Malaysia yang sedang berjalan sekarang, agar lancar sehingga wabak penyakit COVID-19 ini dapat dicegah penularannya dan dunia akan kembali pulih dan kami dapat menjalani kehidupan seperti biasa. Ya Bapa kami di surga, kami serahkan semua bahan doa kami, termasuk doa pribadi kami padamu. Dengan izin Tuhan, semuanya akan terjadi. Kami satukan doa kami, dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Thank you.
Sidang jemaat Tuhan, marilah kita mengakhiri kebaktian pada pagi hari ini dengan mengungkapkan doa Bapa kami bersama-sama dan seterusnya menerima berkat Tuhan. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendakmu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Jemaat Tuhan, terimalah berkat Tuhan. Anugerah daripada Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa dan persekutuan Roh Kudus menyertai kalian dari sekarang sampailah kedatangan Tuhan Yesus yang kedua kalinya. Amin. 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 Saat teduh, ibadah kita selesai. Tuhan memberkati.